Nah teman-teman, di Jepang mah udah diklaim ya. Jadi telur katakuan ini tuh mahal banget. 1 gramnya itu 250 ya Sob, kalau nggak salah. Betul lah, 250. 1 gramnya itu 250.000 teman-teman. Kalau di Jepang nggak tahu berapa dolar ya, 250.000 itu Sob. Sebelah Sob? Bukan. Sekarang apa lagi ya? Sekarang, males. Tinggal ada RPC-nya jadi pelet. Jadi buat teman-teman, khususnya orang Indonesia, harus tahu ya, wajib tahu. Ini tuh mahal, 1 gramnya itu 250. Oke. Dan kata orang tua mah, ini juga bisa dimakan mentah-mentah, Sup. Bisa. Cuman baunya tuh beda ya, bau amis gitu. Kita coba makan mentah. Kenyang. Hanyir ah. Hanyir ya. Tapi ya halus sup, proteinnya sup. Tinggi. Tinggi. Proteinnya tinggi teman-teman. Kadar proteinnya itu kayak telur merak. Jadi buat teman-teman belum pernah yang ngerasain telur merak. Kalau saya mah udah sup ya. Pernah. Kita pernah teman-teman masak telur merak. Masak telur yang besar teh non? Belum unta. Belum unta udah. Tadinya kita mau berburu jamur sama berburu telur wak-wak. Dikarenakan kita dapat telur katak spesies baru, makanya kita ngonten telur katak ini teman-teman. Oke, lanjut yuk. Tinggal lanjut kita olah, tinggal lanjut kita pasak teman-teman. Hujan weh, hujan kena coy. Hujan. Ada rukana di mana, Su? Di saung, saung. Saungnya. Kamera basah lah hujan. Iya. Ya kasih lah. Go. Go. Oke, teman-teman. Lumayan capek dikarenakan hujan, jadi kita nggak bisa masak di hutan, teman-teman. Makanya saya cari saung, alhamdulillah saya nemu saung meskipun dekat pemukiman teman-teman. Oke. Okay. Ah, ayo pancilingan sup yang modal dan Itu ah, masak ya. Oke, okay, teman-teman. Lanjut masak. Pertama-tama kita siapin dulu bumbu-bumbunya. Oh, ini saya kompor sup di sini sup. Kenapa nih? Ya. Jadi di sini mah nggak usah bikin kompor, udah ada kompor teman-teman. Oke teman-teman, menyala. Tinggal kita siapin bumbunya. Kebulusan, kita siapin di sini ada cabai keriting, ada cengek, bawang merah, bawang putih, terus lanjut kasih kencur. Oke, mau kemana ini? Nah, ini cukur ya. Ini cukur biar banyak supnya. Nah, ada yang hangat. Tulak alah. Ini bumbu seblak teman-teman.
Oh, tolong ah, cukup. Sudah enggak. Sudah har eh. Seblak super pedas ini ya. Oke. Tinggal kita takokin, teman-teman. Ketelnya. Suluh, tinggal dulu basuh, dulu basuh. Tinggalannya. Tinggal nyabut. Wantar. Oke. Kita kucurin minyaknya. Bilang stop dong. Stop dong. Oke. Hey, you need soup, bro? Hey, gini. Lanjut goreng. Wanginya sampai mengeluarkan wangi. Setengah matang kita lanjut masukin telur katak spesies baru dulu mas. Lanjut. Ini si Rek metes tuh. Rek megar. Oke, tinggal kita masukin. Lanjut, kasih air. Bilang stop dong. Stop dong. Oke. Lanjut, kasih bumbu penyedap.
secukupnya. Jangan lupa kasih lada. Oke, cukup. Lanjut kasih mecin biar apa, Sob? Biar pelet. Biar belet. Sudah belet lah. Nah, ini viral, Sup. Viral lah. Viral lah, heeh. Seblak boba. Seblak boba. Boba katak ini orang mah. Seblak telur katak. Tiga ubur-ubur sih, ubur-ubur air, ubur-ubur sungai. Oke, teman-teman, dikarenakan udah matang, tinggal kita angkat, teman-teman. Oke, tuh lihat, mantap sekali. Harumnya. Oke, Sup, ini mah bakal orang Sup. Tuh lihat, teman-teman. Jadi si telur katak spesies baru mah ketika dibikin olahan tuh jadi mengembang. Tadinya sedikit ya, Sup. Ketika diolah jadi mengembang, teman-teman. Oke, teman-teman. Dikarenakan saya mau makan harus pakai nasi. Terus kita tuangkan. Ya, Sup. Cukup sih ya? Cukup, Pak. Ini buat kameramen. Kita review dulu. Ini sama gak bisa, Sob, itu. Tuh, lihat, teman-teman. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Pertama-tama, sebelum kita makan, seperti biasa, kita endus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Kataknya. Oke, teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Head on ke. Legit. Asli, ini benar-benar legit, teman-teman. Jadi si seblak ini tuh kalau misalkan dicemil bisa, pakai nasi juga bisa, teman-teman. Mantap. Ah.
makan bareng Mas Imam, enggak terlalu panas. Sur. Masih teh. Bisa pereda panas dalam ya, Sup. Gitu lah. Kalau misalkan kita makan-makan yang pedas, terus enggak pakai nasi, itu bakalan panas beteng. Kalau di nasi ini bakalan ngena, stabil. Kasih cair sup biar ngena. Biar enak nyeruputnya kalau cairan mah. Set. Lanjut. Nyeruput ya. Belum sup. Belum, Mak. Belum. Pasti ini enak banget. Ubur-ubur air tawar juga, ubur-ubur sungai kalah, teman-teman. Ini lebih enak. Semakin pedas semakin enak, teman-teman. Makanya kalau masak telur kotak mah harus pedas. Abe, nggak ngesan sedikitnya? Sok agak sih enak. Kita coba nggak pakai nasi ini. Ini legit banget, teman-teman. Lembut, gurih, segar. Soalnya pas banget kalau lagi musim hujan, makan-makan seperti ini tuh pas banget, teman-teman. Jadi sup ah. Sok ah. Ngebatalan. Mana sup jeung sangun asina? Sop dinya. Siap, sop. Hiji di we. Manon? Oh, sop. Ayo we. Oke. Oke, teman-teman, ini enak banget. Ini buat teman-teman harus dicoba ya. Soalnya kalau misalkan cari di alam susah banget ya, sop. Betul lah. Susah. Harus ke dalam hutan, harus ke sungai, harus ditakol-takol atau diketruk-ketruk. Jadi buat teman-teman mah saya sarankan kalau misalkan mau bikin beli nontes pilus Garuda, teman-teman. Jadi pilus Garuda itu di leop sama air termos, nanti bakalan bekah kenyal, habis itu dibikin sebelah seperti ini, teman-teman. Asli enak banget. Kalau saya ini pakai pilus Garuda rasa sapi, teman-teman, jadi gurih banget. Yaudah teman-teman, dikarenakan ini mau hujan lagi, waktunya kita tutup dulu sampai sini. Besok kita lanjut lagi, oke. Lah. Tak, ini sama